alhamdulillah ya, dari kan kita ada terdata 216.000 rumah. Bantuan yang telah sampai dengan dana 3,5 triliun itu sudah bisa mengcover 160.000 masyarakat penerima bantuan. Tentunya ini kan progres yang sangat luar biasa. Jadi sudah ada 75% masyarakat yang telah menerima bantuan. Ditambah kemarin ada lagi terkucur 1,6 triliun tambahan. Sehingga total daripada bantuan untuk rumah dari pemerintah pusat kepada daerah ini adalah hampir 5 triliun lebih. Oleh karena itu sekarang kami sedang giat-giatnya untuk mempercepat dengan ada dana yang baru ini, maka akan mempercepat proses pembangunan itu. Pertama, sampai saat ini kami bisa melaporkan bahwa sudah ada 1.730 rumah yang jadi dari tahap 24.000 masyarakat yang telah menerima 100% dananya. Nah, tapi ini sudah bergerak. Dan dari sudah ini ada 16.000 lebih sudah dalam proses on konstruksi. Setiap masyarakat pada tangan progresi bulan Februari ke sini kelihatan sangat sangat meningkat sekali, baik di pembagian buku tabungannya. Total sudah mencapai dari 216 sudah 160.000 dibagi dan diisi, hingga sekarang ini pekerjaan lapangannya yang memang masih ada keterlambatan di komponen-komponen risa misalnya. Kemudian saya dengar tadi juga semen suplainya masih belum baik, tapi tadi sudah kita telepon langsung ke Menteri BUMN untuk urusan baja ringan, untuk urusan semen agar disuplai lebih banyak dari pabrik langsung. Ya, yang jelas saya sudah perintah harus lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang paling penting, tabungan uang itu dipegang, sudah dipegang masyarakat. Kita sudah transfer 3,5, baru minggu kemarin tambah lagi 1,6, berarti 5,1 triliun sudah ada di sini. Yang paling penting sudah ada di NTB. Prosedurnya tadi sudah saya lihat, sudah cepat. Ada 4 kali meja, sini tanda tangan, pindah sini, tanda tangan, pindah sini, tanda tangan, pindah sini, sudah langsung. Dan kemudian saya lihat juga antusias masyarakat untuk menggunakan rumah tahan gempa, baik itu Risa, Riko, apalagi Rita, ada 7. Itu mereka memilih dan semangat karena apa, kejadian tanggal 17 kemarin, 17 Maret, minggu kemarin, menunjukkan bahwa rumah-rumah yang Risa, Rita, dan Ri yang lainnya itu alhamdulillah tidak ada masalah. Pak, ya. Rumahnya belum 50% jadi gimana? Apanya? Pak? Baru 16-17. Iya, tadi kan saya sampaikan kendala di lapangan itu banyak sekali. Ya. Manajemen material, manajemen bahan, semen tadi saya mendapatkan keluhan sehingga kita akan drop langsung dari pabrik, dari BUMN, baik baja ringan maupun semennya. Upaya ya. Targetnya berapa bulan lagi, Pak Presiden? Targetnya berapa bulan lagi? Apanya? Nanti tanyakan BNPB, tapi yang jelas kita ingin kerahkan. Kita ingin kerahkan masyarakat plus TNI, terutama dari Denny, untuk membantu di sini. Ya.